DPC Patrol Kabupaten Karimun kembali melakukan renovasi rumah kepada masyarakat yang memiliki tempat tinggal tidak layak huni di Karimun. Kegiatan sosial ini bekerja sama dengan Polres Karimun, Kodim 0317 TBK, dan Lanal TBK. Rumah yang dibedah kali ini adalah milik Asmah, warga Baran 1 RT 005 RW 002 Kelurahan Baran, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun. Ketua DPC Patrol Kabupaten Karimun Andi Acok mengatakan, rumah Asmah dinilai tidak layak huni, sebab selain hanya beratapkan seng, rumah Asmah tidak memiliki kamar mandi. Mengenai bedah rumah, ya, itu ada dua kriteria yang kita pilih, ya, dari bahan material untuk menggunakan material batu sama papan, ya. Jadi dua kriteria yang kita pilih, nah, acuan kita untuk pekerjaan, ya. Pekerjaan kalau rumah batu itu berkemungkinan 4 hari bisa selesai. Nah, kalau untuk rumah batu itu berkisar sekitar 8 hari. Nah. Untuk pengerjaannya sendiri kita dari mana anggota aja diterjunin aku dari yang lainnya? Kalau untuk pekerjaan ya dari anggota, ya, anggota patron kita saling bergotong royong. Dan juga kita mungkin siapkan tukang ahli, ya. Tukang ahli dari, ya, kita ambil mungkin satu atau dua orang. Tapi untuk kerja gotong royongnya kita ambil dari patrol, ya. Mungkin juga dari pihak Polres, ya. Mungkin juga menurunkan beberapa anggotanya untuk bekerjasama. Dan juga dari Kodim 0317 juga, ya. Mungkin ada juga. Sementara itu, Dandim 0317 TBK, Letkol Infanteri I Gusti Ketut Arta Suyasa menjelaskan, kegiatan ini ditujukan untuk masyarakat yang benar-benar tidak mampu, sehingga masyarakat bisa merasakan keberadaan Kodim, Polres, dan Lanal. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan bedah rumah yang kita laksanakan, Kodim melaksanakan bersama-sama Kapolres dan Lanal, kerjasama dengan salah satu ormas yang ada di Kabupaten Karimun, yaitu Ormas Patron. Kita melaksanakan itu dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-72 di Kabupaten Karimun. Jadi atas ide dari rekan-rekan kita di Ormas Patron, mereka melemparkan ide untuk merehab rumah, sehingga kami sebagai bagian dari forum komunikasi pimpinan daerah di Kabupaten Karimun mendukung kegiatan tersebut, baik itu berupa material maupun tenaga dari anggota Kodim, anggota Polres maupun anggota Lanal. Itu kita tujukan kepada masyarakat yang tidak mampu, yang rumahnya memang tidak layak huni. Kita rehab sehingga masyarakat itu ikut merasakan keberadaan kita di sini. Keberadaan Polres, keberadaan Kodim, keberadaan Lanal, maupun keberadaan pemerintah daerah. Sebagai pemilik rumah yang direhab, Asmah mengaku sangat bersyukur dengan adanya bantuan dari DPC Patron dan lainnya. Pasalnya ia tidak mampu memperbaiki rumah yang telah ia huni selama 6 tahun. Sangat syukur alhamdulillah ke Kapolres, Kodim, angkatan semua nolong mama, syukur alhamdulillah. Tuhan juga yang bisa mantunya. Insyaallah, ya Tuhan tuh manjangkan umurnya. Mau udah berapa lama tinggal di sini? Cing 6 tahun. Sudah 6 tahun, ya. Renovasi rumah milik Asma ini akan dibangun semi permanen dengan anggaran sebesar Rp35 juta yang berasal dari sumbangan dari DPC Patron, Karimun, Kodim 0317 TBK, dan Lanal TBK. Rencananya renovasi rumah Asma akan berlangsung selama 4 hingga 8 hari. Aziz Maulana, Kelas 7, menginformasikan dari Tanjung Balai Karimun.